ya. Nah itu tuh tadi pakai titik, makanya pada nggak bisa masuk. Ternyata yang ini aman, jadi nggak masalah dengan websitenya. Oke, silakan bagi bapak ibu dosen ataupun dosen yang ingin mahasiswanya bergabung di program ini, dan jangan khawatir, ini adalah batch 1 untuk program gerilya. Untuk kita akan masih melanjutkan program ini sampai batch-batch selanjutnya di masing-masing semester. Tentunya nanti akan ada improvement dan evaluasi dari batch 1 ini. Bukan begitu Mas Ariana? Siap ya, betul sekali gerilya. Oke, okay. Dan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, saya akan bacakan beberapa yang sudah masuk di sini ya. Nah, ini terpenting nih. Dari Bapak Teddy Handoko di Bandung, izin bertanya dalam program gerilya bagaimana proses kolaborasi antara dunia industri, kementerian SDM, dan akademisi. Apakah program ini akan berlangsung secara berkelanjutan dan bisa menghasilkan riset bersama? Mau dijawab ya, Mas Ani nanti ditambahin ya, Mas Dagi. Oke, baik. Nah, pertanyaan ini kalau agak berat dari Ani dulu ya, Mas Dagi. Jadi bentuk kolaborasinya itu seperti tadi, selama 3 bulan pertama, para mahasiswa ini tuh diberi pembekalan secara virtual maupun fisik langsung selama 3 bulan. Ilmu teknis, ilmu komersial, maupun ilmu marketingnya. Setelah 3 bulan itu, satu kolaborasi dengan pelaku usahanya itu dilakukan pada 3 bulan yang kedua gitu, dimana para mahasiswa ini nanti juga diminta bekerja sama dengan para pelaku usaha yang PLTS atau timbal balik seperti ini. Para mahasiswa ini kan nanti ikut membantu dari yang PLTS atau ini membantu untuk survei marketnya yang ada di sini.